Ini mentor saya iaitu Kran Malaysia, Sunny dan Guan Hua. Saya dalam organisasi sini dan kami sign up MV pada 13 Mei 1981. Okey. Okey. Bercakap tentang perception. Okey, kita tengok ni ya. Maknanya perception. Tanggapan anda, bagaimana seseorang itu menengok sesuatu benda. Begitu juga bagaimana kita menengok perniagaan MB ini. Okey. Ada yang kata number 1 tu kata 9, seorang lagi kata 6. Kedua-duanya betul. Kita tidak boleh menyalahkan siapa sebab di mana kita duduk sebenarnya itu yang penting. Okey. Next. Kita tengok dalam ni, ikan dalam jar ni, dalam balang ni. Kita tengok siapa yang lihat. Kalau kucing tengok ikan, dia kira nak makannya. Kalau budak, dia nak main kan. Begitulah kita sendiri, kita tengok MB. Bagaimana kita lihat MB, the first impression yang kita tengok bisnes MB. Okay. Sekarang saya nak cerita tentang my early life. Tentang cerita saya sebenarnya. Saya dilahirkan pada 13 Mei 1951. Okey, di sebuah kampung yang dalam lebih daripada 3 batu di Alor Setak, kalau bagian yang di Melaka tahulah Alor Setak. Ini ada kedua-dua almarhum dan Allah yarhamah ibu dan bapa saya, bapa yang kiri itu bapa saya Abdul Majid bin Ismail. Dan yang ini ibu saya Tempawan binti Ahmad. Okay. Apa yang saya nak kongsi tentang gambar ni ialah saya dibesarkan oleh kedua ibu bapa ni yang mendidik saya. Bapa saya mendidik saya senang. Dia kata, Pin, jangan cakap bohong. Dalam apa keadaan, jangan bohong. Ini bapa saya punya prinsip dan saya bawa sampai ke hari ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan begitu juga ibu saya, Tempawan ni. Dia, orang Kedah kata, jangan buluk hak orang. Anda faham-fahamlah. Maknanya kita jangan suka ambil hak orang. Ini yang ibu saya kata. Maknanya, mereka mendidikkan saya jangan suka gemak hak orang. Jangan ambil orang. Itu. Maknanya jangan ambil hak orang lah. Baik. Kemudian saya dilahirkan pada 1951 dan saya bersekolah jauh sampai berulang kali 14 kilometer sehari ke sekolah. Okey, next. Nah, ini masa sekolah saya, saya di jam 4 masa ni. Sekolah masa di jam 4 berulang balik 14 kilometer ke sekolah. Ini ialah kami ya. Saya yang paling sulung dalam keluarga. Saya paling sulung dengan buah. Ini rumah saya dulu tahun 1950-an. Kami daripada keluarga yang miskin. Okey. Jadi selalu saya kata, kita tidak boleh buat pilihan. Kita tak boleh pilih ibu bapa kita. Kita dilahirkan dalam keluarga yang mana. Itu bukan pilihan kita. Right? Kami dilahirkan dalam keluarga miskin. Mempunyai 10 orang adik-beradik, 5 lelaki dan 5 perempuan. Dan kalau anda tengok dalam foto ni, saya yang sebelah kanan kali tu dan sebelah kiri saya tu yang tinggi tu adik saya yang nombor 2, Kamsyah Abdul Majid, dia adalah apa ni pengedai MB, founder Platinum. Dan yang kecil sekali itu perempuan tu, adik saya juga perempuan Khadijah Abdul Majid, dia Ruby Direct. Jadi kami 10 adik, alhamdulillah dalam MB ni 3 orang yang berjaya. Okey, next. Ini kami 10 adik, 5 lelaki, 5 perempuan. Next. Sekarang dah meninggal 2 orang. Baik. Selepas alam persekolahan, saya tak ada pilihan, sebagai abang yang sulung dalam keluarga terpaksa bekerja untuk membantu family. Jadi selepas form tingkatan 5, saya minta pohonlah dengan kerjaan ini berbagai-bagai jawatan. Tapi
nasibku agak malang, tak dapat. Dan oleh kerana bapa saya bekerja di di Majlis Bandaran Abdul Stab, jadi saya dapat bekerja di situ dengan mudah, tapi bekerja sebagai seorang boroh lah, boroh di Majlis Bandaran. Boroh ni kerja taulah cuci kutip sampah dan sebagainya, nak bagi bandar bersih. Ini kerja saya tahun 1972. Saya bekerja di sini sebagai boroh. Hanya pendapatan gaji ialah RM125 sebulan. Masa itulah RM72. Okey, next. Next. Okey, jadi untuk mencari orang tetap pendapatan yang lebih, saya buat keputusan untuk berhijrah ke Penang, ke Pulau Pinang, bekerja dengan di sebuah kelang di sana. Dan saya bekerja di sana, masuk di sana tahun 1974 sebagai apprentice machinist, 1976 draftman, dan 19 supervisor, okay. Dan pada tahun 1979 bulan November, saya mendirikan rumah tangga dengan Puan Aizah binti Ramli. Itu dulu. Next. Okay. The value ataupun nilai-nilai yang saya belajar dalam dalam bisnes MW ini yang penting. Next. Tentang family. Okay. Ini family saya, anak-anak saya tu. 12 orang. 6 lelaki, 6 perempuan. Okay. Jadi maknanya yang sebelah kanan tu semasa dia kecil, dan ini sekarang, zaman sekarang. Itu masa dia kecil. 6 lelaki dan 6 perempuan. 6 perempuan, 6. Alright. Comel loteh semua. Okay, baik. Next. Ini adalah yang sulung, anak yang pertama, nama dia Nur Faizah, ijazah sains perniagaan tani Universiti Putra Malaysia. Dan untuk pengetahuan anda semua, dalam bulan awal tahun ni, beliau membuat keputusan untuk buat MBA bersungguh-sungguh, dan alhamdulillah pada bulan April yang lepas dia qualified sebagai silver officer. June 20 dan sekarang ialah dia adalah gold producer. Okay. Dan dia tidak bekerja dengan siapa-siapa, maknanya tidak bekerja makan gaji, maksud saya, kan? Okay. Jadi itu family dia, anak dia ada 6 orang semua. Okay. Jadi nombor yang anak yang pertama lepasan UPM dalam MBA gold producer, dan insyaAllah bulan ini adalah bulan keempat. Dia berjanji dengan saya untuk tempah bersama-sama ke ALS. Okay, next. Ini anak-anak dia. Ini anak saya yang nombor dua. Nama dia Nurul Huda. Dia tinggal diploma perniagaan Politek dan ada bisnes dia sendiri, insyaAllah. Okay. Dan dia juga go producer. Okay. Go producer. Next. Ini keluarga dia, anak 6 orang juga. Jadi dah 12 orang cucu. Ini ada banyak kenal dia lah melalui Facebook. Okay. Nama dia Siti Nozakia. Diploma Syariah Kisda. Dan beliau adalah MB lah, Ruby Direct. Dan di sebenarnya, di belah utara ni dia adalah trainer untuk Nokza. Okay. Banyak BBO MB kenal dia sebagai Cik Kia. Okay, next. Ini anak saya yang nombor 4, lelaki Muhammad Naim, diploma teknologi makmal perubatan. Okay, dan dia banyak membantu saya dalam perniagaan ini. Next. Ini anak yang kelima, Muhammad Nizam Al-Banjari, Ustaz Muhammad Nizam. Dia adalah lepasan Azhar University, bidang Usuluddin Hadis,
dan beliau sekarang baru capai 15 sen. Ini anak yang keenam, nama dia Muhammad Luqmanul Hakim. Perkawinan is Standard Chartered, dan dia habis belajar. Biasa juga anak-anak ni dia tak mau kerja, jadi sekarang buat bisnes sendiri dan di samping buat MB. Next. Ini family dia. Baru nak masuk anak tiga orang, baru ada dua puteri. Next. Ini anak saya yang nombor tujuh, Muhammad Abdul Syukur. Entrepreneurship engineering daripada UNIMED. Selepas habis belajar, dia beritahu Abah, Syukur dah tak mau belajar. Jemu lah belajar. Nak keluar, apa nak berhenti belajar. Dia tanya nak buat apa, dia kata nak buat bisnes. Alhamdulillah hari ini dia ada bisnes sendiri, restoran dia, dan dia ialah silver producer. Next. Nah, ini keluarga dia. Ada tiga orang anak. Ini anak saya yang kembang, nombor 8, Siti Sarah. Dia sidir jahitan dan fashion. Hari ini dah kahwin dan punya seorang anak. Okay. Next. Okay, yang ni ya, yang kembang tadi, 8 jadi 9, Siti Salwa, Diploma Seni Culinary, Institut Majian Isyar Pahang. Okay. Cakap tu ya, pengajian dia, anak baru dua orang. Itu anak dia. Next. Ini anak saya yang ke-10, Siti Aisyah. Alhamdulillah, sama-sama doa. Sekarang beliau dalam buat PhD, Master of Guidance and Counseling, PhD di UKM Bani. Okay. Ini belum libat dalam, betul-betul libat dalam bisnes MB lagi sebab dia fokus tentang dia punya study. Okay, InsyaAllah. Okay, next. Itu dia buat PhD counseling. Next. Dan bawa ada anak seorang. Next. Ini anak saya nombor 11, Muhammad Najib Amin. Yang ni buat tahfiz tak ada Nabi. Kemudian dah orang tak nak kahwin, bagi dia kahwin. And then sekarang dia buat business account dan MW part time. Next. Ini anak saya yang nombor 12, Muhammad Faizul Iman. Sekarang ada di Mesir menyambungkan pelajaran di Azhar. Dan insyaAllah ambil Usuluddin Tafsir. Okay. Okay, next. Okay. Ini anak saya yang memang, dan apa yang nak tunjuk ni ialah yang sebelah dia tu ialah cucu saya. Dan ini makna jen. Bukan gen tu lah, gen 3. Maknanya lagi 2 tahun, cucu ini akan sign up. Okay? Okay. Dulu orang tua-tua dah kata, orang kata, Tok Mat, hang tanam pokok rian tu, tanam apa lu? Dia kata, tanam rian. Ada anak dah makan, hang tua lah. Dia kata, aku tanam bukan untuk aku makan. Aku tanam untuk anak cucu aku. Jadi hari ini insyaAllah, gen 3 akan main. Okay, ni anak cucu saya kan. Hari ini saya ada 29. Cucu. Lelaki perempuan. Dan insyaAllah lagi 10 ke 12 tahun semua ni boleh masuk MB. Next. Okay, dalam bisnes MB ni apa yang kami tanamkan ialah kasih sayang. Okay, kasih sayang. Jadi masa ni yang kita tengok yang berdokong ni ialah masa Kak Zah kaki dia patah sebelum kami ke Mediterranean Cruise. Jadi anak-anak take care, dukung sana, dukung sini. Kalau dulu mak dukung anak, sekarang anak dukung mak. Next. Okay. Itu yang kata kasih sayang. Kami tanamkan sikap kasih sayang dalam keluarga. Okay. Next. Okay. Untuk pengetahuan semua EBO yang berdepan dengan saya ni, kesemua anak-anak saya belajar di Institut Pengajian Tinggi, di universiti dan sebagainya, alhamdulillah tanpa perlu memohon atau meminjam pada PTPTN. Jadi setiap anak bila dia masuk college, lecturer akan bagi borang untuk diisi, borang PTPTN.
Jadi saya kata tak payah. Jadi bila sebut tak payah, bagi, dia pergi bagi balik dekat lecturer. Dia tanya, Pak Ang, awak orang kaya ke? Tak, kami bukan orang kaya. Tapi kami ada masa yang diperlukan. Okey, daripada MB. Next. Alhamdulillah, itu yang MB bagi. Dan dalam MB ni, bila anak kita cermelang dalam dalam pelajaran, dalam akademik, mereka akan dapat apa ni, hadiah ataupun Academy Award berbentuk wang. Ni anak-anak yang score 7A. Okay, next. Ni masa mereka kecil. Kami tidak pernah beri alasan. Anak ramai, anak kecil, susah dan lain-lain. Kami cari sebab untuk berubah. Sebab kami adalah daripada keluarga yang susah. InsyaAllah saya kongsi. Ya. Jadi, maknanya jangan bagi alasan. Okay? Kita cari sebab. Kenapa kita perlu berubah. Kalau tidak, selalu saya kata, biarlah kita dilahirkan sebagai seorang yang susah, seorang miskin. Tapi janganlah kita mati dalam mewariskan kemiskinan pada anak-anak kita. Itu satu dosa. Okay, next. Dalam bisnes MB ni, apa yang saya dapat ialah satu ialah quality time, masa yang amat orang kata apa, bermakna. Itu quality times. Kita boleh makan bersama bila-bila masa dengan keluarga, no? Kita duduk bersama. Bukan semua orang boleh. Ada yang mana, yang sibuk, maknanya bila bekerja tak sempat nak tengok anak balik keluar sebelum keluar pagi, sebelum keluar matahari balik bulan, jadi tak ada nak tengok anak, tak tahu bila anak besar kan. Tapi alhamdulillah kami berdua, anak-anak kami besar di depan mata kami. Anak-anak tadi ni tanpa mengenal bas sekolah ataupun band sekolah. Kami hantar, kami ambil. Kami hantar, kami ambil. Setiap hari. Bila dah masuk asrama, dua minggu sekali, pergi ambil, hantar. Ambil, hantar. Ambil, hantar. Okay? Ini yang kerja kami lakukan. Maknanya kami ada lebih masa dengan anak-anak kami. Next. Nah, di samping itu, jangan lupa untuk kita beriadah. Apa boleh buat orang tua ni? Dia tak boleh. Nak jogging tak boleh dah. Kayuh basikal guna boleh lah kan. Kayuh basikal, kadang-kadang berenang boleh dah. Kena juga untuk kesihatan. Give some time to your health. Okay, next. Kadang-kadang ada masa berkawan dengan bumi. Pergi tengok tanah di kampung tu. Sebab bila kita berkawan dengan bumi ni, dia tak marah kita bumi ni kan. Kalau manusia ni kadang-kadang dia merajuk kita, kadang-kadang dia marah kita, kadang-kadang dia berbayang kita. Bumi tak buatlah lagu mana pun kat dia, dia takkan marah kita. Ini ada sikit lagi tanah di kampung tu, ada 2-3 tempat lagi. InsyaAllah. Okay, next. Inilah selalu. Ini baru makan masa PKP baru ni. Bulan puasa tak boleh pergi semayang terawih di masjid. Semayang di rumah. Ini rumah. Semayang di rumah beramai-ramai dengan anak-anak. Makan beramai-ramai. Next. Okay. Ini yang kata quality time dengan anak-anak dan family tadi. Next. Okay. Saya dulu bila saya kata dunia saya settle ialah masa kerja di Kelang tu, hari Sabtu habis kerja balik ke Kedah Al-Ustaz. Hari Ahad malam balik ke Penang. Itu kerja saya. Pergi balik Penang. Tempat lain saya tak pernah pergi. Pasal apa? Yang pertama sekali kita tak ada duit. Nak belanja duit yang saya kerja tu untuk bantu adik. Masa tu belum kahwin lagi, untuk bantu adik sekolah. Bapa gaji kecil. Jadi kita biasa baca dalam dalam ilmu alam, geografi. Tengok gambar dunia sana, dunia sini dan sana. Tapi tak nak sampai. Langkawi pun saya tak sampai masa tu. Tapi alhamdulillah dengan MB, dengan izin Allah. Tahun 1985 ada kali pertama saya ke Perth, Australia, dan Perth
dah dua kali qualify, Sydney dua kali, Melbourne dan Gold Coast dua kali di Australia. Jadi maknanya selepas tahun 1985, saya qualify 1985, 1985 saya qualify ke 27 kali dan insyaAllah tahun ini adalah ke kali ke-28 untuk overseas. Okay? Jadi boleh kata separuh dunia kita melihat dengan MW. Jadi anda yang suka tengok tempat indah-indah, no? Percutian yang indah-indah, this is the place for you. This is the business for you. We travel 5-star every year. Okay? Okay, next. Tengok. Bangkok, Seoul, Korea, Sydney, next. San Francisco, the Golden Bridge, San Francisco. Yeah? Kita belajar dah ilmu alam tu. Tapi insyaAllah dah sampai. Beijing, China, next. Okay. Sydney, Australia, Los Angeles, Hokkaido, okay. Hokkaido tu bersama dengan city tu, city Nozakia, dia qualified sama. Next, Gold Coast, Gold Coast, next. Hawaii, Hawaii dua kali, okay. Especially di Hawaii ni, naik kapal selam dalam laut sedalam 115 kaki. Tengok khazanah yang ada di sana. Terutamanya kapal-kapal perang World War II yang tenggelam di Pearl Harbor tu, ya. Next. Alaska cruise. Okey. Ke tempat yang paling sejuk di hujung sana, kutub utara, Alaska cruise. Alhamdulillah pun dah sampai di sana. Next. Ni di Las Vegas. Masa Las Vegas dapat bawa anak Kak Long tu, yang di bawah tu. Kak Long qualified fish bug. Masa tu kalau kita boleh qualified certain PV, boleh bawa anak bersama. Jadi qualified untuk bawa seorang anak pergi ke Las Vegas. Next. Travel with the family. Melbourne, next. Ini saya nak share sikit. Kalau anda tengok di bawah tu, ialah kotak neutralite tu. Yang di bawah tu kotak saya. Dan specialnya, di kotak neutralite tu ada tulis Muhammad Arifin dan Aizat. Not many people getting this. Cuma yang qualified, Emera yang qualified untuk pergi ke sana saja yang dapat kotak double act yang ada nama ni. Okay, this is year 2000. Okay, kami Emerald di Malaysia, among Emerald di Malaysia yang capai jualan neutralite yang tertinggi, kami dapat ke NHI, National Health Institute. So we are among the top 10 top seller of neutralite in Malaysia. Okay, dan sebelah kanan tu yang 4 orang tu first time jejak kaki di Lakeview, California. Dan yang baju biru, perempuan baju biru tu, yang tu ialah Padijah Ruby Darik, adik saya, Padijah Majid. Yang sebelah Kak Zah tu, yang buat tangan macam tu, Kamsyah Abdul Majid. Okay. Platinum, founder Platinum, direct distributor. Masa ni kami qualified ke Los Angeles dan kami berpeluang, diberi peluang oleh MUI untuk menjejakkan kaki the first time di ke ladang Lakeview. Sebab tu bila saya balik tu saya begitu yakin tentang pengambilan neutralite. Okey. Ni masa bersama-sama saintis. Next. Ni semasa di Cairo. Saya tengok dalam Facebook tadi banyak pelajar-pelajar Cairo. Ni masa di Cairo, di Pontor. Kak Zah minum susu kebau gitu. Di Paris, di Switzerland. Okay, next. Ini semasa di Barcelona. Dan di belakang ni kita tengok Mediterranean cruise Barcelona. Alhamdulillah dah dua kali naik cruise, insyaAllah. Next. Ni atas cruise. Masa tu kaki Kak Zah dia
kaki dia patah, jadi dia terpaksa tolak atas wheelchair. Okay, next. Okay, sekarang tadi tentang berjalan, melancong. Jadi anda yang minat melancong, this is the time, this is the business. Just do it, Malay. Okay? Then every year you just siapkan, you make sure your passport is valid. They will invite you. Let us now talk about financial freedom. Okay? Dalam bisnes MB ni, you boleh set ataupun you boleh set banyak mana yang you nak setiap bulan. Okay? Saya bagi contoh ni, anak saya yang Ruby Direct, Siti Nozakiah kan, diploma. Kalau seorang diploma nak dapat berapa gaji lah? Saya ingat 2,000 sudah diploma. Tapi kita tengok income dia, 130,000 setahun. Jadi dengan diploma level, okey lah. Dan benda ni akan meningkat. The more the more you sponsor people, the bigger your bonus is. Dengan you bagi latihan dengan betul pada EBO anda. Kalau you nak duit banyak, you kena buat kerja banyak lagi. Dan kerja ni ingat, bukan sampai bila-bila kita buat ni, sebab satu hari you akan dapat retirement. Next. Okay. Semua orang ada impian. Okay. Bila tanya tentang, what's your dream car? Jadi dulu saya nak cerita pada anda semua. Semasa saya kerja di Kelang, yang kata tahun 1979 saya kahwin. Saya share sikit tentang ni. Saya kahwin bulan Januari 1979. To be exact, masa raya Cina. Kemudian 28 hari bulan 11 tahun 1979, kami dapat seorang anak perempuan yang Nurul Huda, anak Nur Nur Faizah tadi, Kak Long tadi. Kami tidak ada kereta, tak ada kereta. Jadi apa yang berlaku saya nak cerita, sedihnya tahun 1980 baby itu kecil lagi. Kami nak balik ke Aduk Stark daripada Penang, nak balik raya puasa ni. Apa yang kami buat? Terpaksa berebut bas di terminal ferry tu. Saya naik bas dulu. Bila saya naik bas, Kak Zah akan suar baby melalui tingkap bas. Nasib baik masa tu bas tak aircon, tingkap tak tutup. Jadi suar baby naik itu, baru Kak Zah naik. Kami berebut ambil tempat dulu. Bayangkan. Okay? Jadi kami tak ada kereta. Bila kami start MBA pun kami tak ada kereta. Tanpa kenderaan. Kan? Jadi impian kita ialah untuk membeli kenderaan untuk family. Okay, next. Okay. Bila saya buat bisnes tahun 1981, masa tu saya dah ada dua orang anak, Nurul Huda dengan Nur Faizah. Saya bercakap dengan anak saya, pasal nak cakap dengan orang lain, saya nyong gelak je. Saya kata, Kak Long, satu hari kita buat MBA ni, kita boleh beli Volvo. Masa tu Volvo 240 GL. Macam ni. Bila sebut macam soalan anak yang orang tahu, dream macam tu kan. Satu hari kita, bila buat MBA ni, kita berjaya, kita beli Volvo. Tahu tak, satu petang saya balik kerja, anak saya, dia cakap, tak, orang Kedah tu tak terus, kita tak faham. Balik dia kata, Abah, lang kata, nak lir mbo, boleh, lir ya lu. Baru, lir ling pula. Dia fikir, apalah anak aku cakap ni kan. Tanya yang sulung tu, Kak Long apa adik cakap. Dia kata, Abah, lang kata, kalau Abah nak beli Volvo boleh, tapi beli tayar dulu. Lepas tu beli steering. Makna, Pak Pin tak mampu untuk beli sebuah Volvo. Kena beli satu-satu untuk assemble. Maksudnya begitulah. Itulah betapa orang apa impian kita. Kalau tak kena gaya, orang akan boleh musnahkan impian dia kalau kita dengar. Itu bab kereta. Memang saya tak ada kereta masa tu. Jadi, kenapa kita buat bisnes ni? Untuk kita cari kenderaan. Sebab untuk family. Alhamdulillah,
pada tahun 1984 boleh beli satu kereta tu, Toyota putih tu, second hand. And then kereta tu rosak, pakai tu bukan Volvo, Volkswagen. Ha, Volkswagen tu lah saya buat ambil. Volkswagen, orang Kedah tak buat Volkswagen buruk. Volkswagen tu lah saya buat ambil. Jadi bila orang-orang ambil tengok ni kan, orang-orang ambil lah kan. Ha, sebelah Kedah dulu masa dulu banyak didi. Dia dah tu dia, masa tu orang kenal saya dengan Ruby Direct. Ruby Direct pakai. Ruby Direct pakai kereta cabut. Dengan kata buat ambil ni nak dapat duit, boleh dia kata elok kan, dream car. Pakai kereta cabut Volkswagen, tak apa. Perlulikan orang kata, kita tahu apa matlamat kita. Impian kita teruskan. Ha? Pakai apa yang ada dulu, guna apa yang mampu dulu. Alhamdulillah, lepas tu mampu beli kanci, elok, baru punya beli Avanza dan sebagainya kan. Next. One day, the dream come true. Right? So, alhamdulillah hari ini, ini kenderaan orang jual sabun. Orang jual sabun pakai Mercedes. Kalau anda nampak tu ada 6 tu kan? Saya, kereta saya PMS 166. Orang tanya, Pak Pin, hang pakai PMS 166 ni apa makna dia? Semua orang tanya makna. Kan? Cerita senangnya. P, Pin, M, Majid, S, Special. Satu, bini satu, anak 6 laki-laki, 6 perempuan. Lepas tu, betul juga. Ha, betul lah, betul lah. Kan? Okay, baik. Jadi, alhamdulillah. Bagi anda yang ada impian untuk guna membeli atau kaitan impian anda, anda boleh dalam MV, insyaAllah. One day the dream will come true, insyaAllah. Okay, baik, next. Social and charity. Jadikan anak Adam ni, anak Adam orang Islam ni, bila mati dia akan dibawa ke kubur. Ha? Semua pergi ke kubur. Ha? Lepas ditanam, disimpan, semua balik. Yang tinggal hanya 3. Apa dia? Satu ialah amal soleh yang dia buat. Semayang dia, puasa dia dan sebagainya. Duduk dengan dia. Yang kedua, anak yang soleh. Ha? Anak yang soleh yang sentiasa berdoa agar Allah ampunkan kedua-dua ibu bapa dia di dalam kubur sana. Kirim doa setiap kali lepas sembahyang. Dan yang ketiga ialah apa yang dia infakkan, apa yang dia sedekah jariah yang dia buat atas dunia ni. Okey, saya nak kongsi di sini lah. Dan saya nak membetulkan, hari ini saya baca banyak dalam Facebook, tunjuk kata, tadi pun ada kata, Pak Pin buat Dewan Tahfiz. Dewan Tahfiz itu bukan duit Pak Pin, itu infak oleh penderma pewakaf-pewakaf. Apa yang Pak Pin bagi ialah, Pak Pin wakafkan, infakkan sekeping tanah, 3 redung, di wang tepui digital, dan tanah tu Pak Pin tambun untuk cadang-cadang tu nak buat rumah, nak buat banglo untuk family. Selepas anak-anak dah habis sekolah ni, kan? Pak Pin ingat, Pak Pin tambun tanah tu nak buat banglo. Tapi bila anak yang Ustaz Nizam balik Perdana Mesir ni, dia kata apa? Dia nak, kalau boleh nak minta kat Abah sekeping tanah. Itu lafaz wakaf. Okey. Jadi maknanya tanah tu milik kami 3 long. Bila Ustaz Nizam minta untuk buat Dewan Tahfiz dan Selawat, walaupun saya dah tambun tanah nak buat, cadang nak buat rumah lah untuk keluarga kan, sebab saya akan cerita buat rumah tak lagi. Bila dia minta, kami bagi. Allah kata nak bagi benda yang kita
sayang, bagilah dan kami infakkan tanah ni untuk berkat akhirat kami. Alhamdulillah. Dan hari ini anda boleh Google tengok Dewan Selawat ni. Ni Dewan Selawat ni. Okey. Ada. Okey. Dulu pertama kurang ni orang tak kenal tempat ni, orang tak tahu sebab tak ada ni. Bila ada dewan ni daripada Singapura mai, daripada Brunei mai, daripada Indonesia mai, daripada Mesir mai di sini. Daripada petani dan sebagainya sampai tentang di sini. Nah, ini tempat yang dikenalikan oleh anak saya yang nombor 5, Ustaz Nizam Al-Banjari. Dia dia yang usahakan. Okey, tu sekarang dah masih dalam pembinaan, insyaAllah. Okay, next. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, of course lah kan. Ini kita tahu, kita belajar dalam agama. Next. Saya balik tentang rumah tadi. Macam saya kata tadi kan, tanah tu nak buat rumah sebenarnya, tapi anak nak bagi yang benda sayang kita bagi. Ingat bila benda sayang kita bagi, saya teringat satu pagi tadi saya duduk cerita, duduk teringat dalam diri saya. Bila Abdul Rahman bin Auf berhijrah dari Mekah ke Madinah, jadi mereka ni disahabatkan dengan orang Madinah antara Muhajirin dan Ansar kan. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni hak yang Nabi sahabatkan dengan dia orang Madinah tu, apa dia tanya, "Abdul Rahman, aku ada bini 3 orang, hang pilihlah mana hang nak." Dia tak kata hang ambil tu, dia suruh pilih hak mana hang kena ambil kan. Jadi kita nak bagi ni, bagi benda yang kita sayang kan. Tapi apa Abdul Rahman bin Auf kata? "Aku tak mau. Aku nak hang tunjuk aku tahu mana pasar, aku nak niaga." Itulah Abdul Rahman bin Auf adalah salah seorang yang dijanji Allah antara 10 orang yang akan masuk syurga tanpa hisap, ialah seorang businessman, peniaga. Yang kedua juga businessman ialah Uthman bin Affan. Orang kaya, orang niaga yang dijanji Allah masuk syurga tanpa hisap. Ini kelebihan orang bisnes. Okay? Balik tentang rumah tadi. Saya bila keluar pada rumah saya di kampung tu, yang depan sekolah je ni, pertama sekali saya pindah ke Penang, saya duduk di Glugor, sewa bilik. Itu kira rumah yang pertama lah. Lepas tu, saya pindah. Kahwin, pindah. Jadi cerita bak rumah ni, semua orang rasa kalau tak ada rumah ni tak secure, tak ada jaminan untuk anak isteri dan keluarga. Jadi cerita tentang rumah ni, semua kita nakkan rumah, kalau nak satu rumah yang yang selesa, the dream house and so on kan. Tapi kan bagi saya orang manusia yang kedil ni, yang susah ni, saya berpindah rendah 13 kali, cuba bayangkan. 13 kali pindah rendah. Satu tempat ke satu tempat ke satu tempat. Kadang-kadang kita, nah, fikiran kita rasa macam terganggu lah. Pasal apa kita duduk lah rumah tu tak ada sampai 2 tahun, tuan rumah kata okey, saya nak ambil balik dan sebagainya. Ini yang bagi saya faham bagi anda yang tak ada rumah, yang saya lagi. 13 buah rumah. Okay, next. Ini di rumah di Bayan Baru. Rumah ni 2 bilik, di atas ada 2 bilik. Turun tangga ada ruang tamu, di situlah ruang tamu, di situ dapur, di situ bilik ayam. Bayangkan, masa ni tak apalah anak 2 orang, bilik 2. Kalau anak 12 orang macam tu juga, apa jadi? Sekurang-kurang rumah lah, Islam lah 3 bilik. Satu untuk anak lelaki, satu untuk anak perempuan, satu untuk mak bapak. Ni 2 bilik ya di Bayan Baru. But we have don't have choice. No? Ini yang termampu. Okay, next. Lepas tu pindah. Laguna Mabuk tu, depan kelab, rumah yang ke
12. Maknanya saya dah pindah ke rumah yang ke-12 di Laguna tu. Lepas tu pindah ke Bukit Bayan. Ni Bukit Bayan ni. Ini rumah yang ke-13. Okay. Pindah. Sampai bila nak pindah? Ha? Sampai mati tak ada rumah. Sengah kata dia lah. Nah, saya rasa saya nakkan dream house. Okay, next. Nah, alhamdulillah. Hari ini saya duduk di rumah yang insyaAllah saya tak perlu pindah dah. Cuma pindah kalau ni pindah ke sana lah. InsyaAllah. Eh? Di rumah kami sekarang di Laguna Mabuk. Nombor satu. First song. Eh, persiaran 1D, 1 diamond. Lorong ni tak boleh banyak diamond. Pasal apa? Mereka tak buat MB. Pak Pin soalnya buat MB. Okey. Hanya rumah. Sekarang alhamdulillah dan masa beli dia 4 bilik, kemudian kita renovate rumah ni, corner lot, rumah corner lot, next renovation, okey, renovate hampir setahun renovate, next okey hampir siap, ni dia rumah ni dah siap. Okey, anda tengok tu yang ada bersusun tu, itu sekarang ni lah dewan solat, family praying room, boleh muat dalam 30 ke 40 orang. Okey, ini dewan tambahan, kemudian itu ni ruang tamu di depan, dia ada ruang dua orang atau satu. Minta maaf, jangan anda fikir yang silap, bukan riak, bukan takut. Pak Pin cuma nak kongsi yang mana, minta maaf. Tak ada niat untuk riak atau takut. Tapi nak tunjuk kata, daripada berpindah rendah, apa yang kita boleh buat. Ini ruang tamu, then ini family room di tengah. Tu yang tu, family room, ni ruang tamu di luar. Kami dulu, the next. Pak Pin buat MB daripada dulu. MB is a big Amway is a multi-million dollar business. Now multi-billion dollar business. You must have an office. Pak Pin ada office. Di mana Pak Pin pindah, Pak Pin mesti ada satu ruang office untuk business. This is my present office. Okay. Next. Ini di tepi untuk mesyuarat. Dulu kita akan panggil perjumpaan mingguan. Sekarang dia tak boleh dah, tapi I make it possible untuk digital AVO my belajar di sini, buat di tepi rumah tu, di laluan dia. Okay, next. Okay, so okay, rumah ni kan, tadi kita ada 4 bilik, right? Alhamdulillah kita dah renovate rumah ni, sekarang ada 8 bilik ayam dan 11 bilik tidur. So this is my dream house, right? So dalam MW everything is possible. Kalau you tak ada mental block, you tak block pemikiran you, insyaallah setiap impian you akan jadi realiti, setiap impian you akan jadi kenyataan. So just do it. Jangan peduli dengan apa orang kata. Balik entah rumah dulu. Banyak orang kata bila saya buat bisnes, you know, sewa rumah, pindah. Mereka tak tahu komitmen kita. Tapi alhamdulillah ni, saya tak ada fikir bak, orang kata apa, bayar pinjaman anak-anak, saya tak fikir free. I'm free now. And every month, we have money. Bukan riak dengan kita, tapi tiap-tiap bulan kita ada duit. No? Bayangkan masa Pak Pin kerja, borong lo gaji 125 ni sebulan. Okey, tapi alhamdulillah hari ni tiap-tiap bulan kita akan dapat pencen. Tak banyak, 5 angka aja, kan? Okey, believe me. You dapat family, you dapat menjayakan impian you, you dapat hadiah dan you dapat kebebasan, freedom. Freedom yang dimaksudkanlah financial freedom, time freedom, ini yang banyak orang tak dapat.
Ada orang yang ada masa tapi tak ada duit. Ada yang ada duit tak ada masa. Ada yang tak ada duit tak ada masa. Dan ada orang yang ada masa ada duit. Mana pilihan anda? Kalau you pilih yang akhir, MV is the answer. One day, your day will come true. Ini yang penting. Okay? Jadi saya sarankan, saya sukukan pada anda yang depan saya, buatlah bersungguh-sungguh MV. Contohnya baru ni semasa COVID, SOP dan PKP dan sebagainya kan. Banyak orang hilang kerja. Tapi alhamdulillah, Kak Long qualified silver dalam PKP. No? You share with Dr. Helena and see. No? What happened to the MV business? Dalam masa PKP, berapa ratus ribu orang yang sign up dalam MV business. Sedangkan bisnes lain buang kerja. Dan ingat, gelombang kedua sedang berlaku sekarang. Kita tak tahu apa akan jadi pada COVID-19 hari ini. Soon. Bagi yang dah join MB ni, buat bersungguh-sungguh. Do with your heart. Jangan mau di mulut saya. Tapi mau di hati. Sebab tu dia kata, bersungguh-sungguh hati. Bukan bersungguh-sungguh mulut. Buat bersungguh-sungguh hati. So, it must be in your heart. Jadi, kita fokus apa yang kita nampak. Dan akhir sekali sebelum Pak Pin mengundur diri, tapi nak share satu je. Bila nak buat bisnes ni, macam hak muak Pak Pin tadi. Jangan buluk hak orang. Jangan ambil hak orang. Jadi ni teka etika ni. Kita jangan suka enticing other ABO to join you. No, resign there and join me. No. Don't do that. It's unethical. We help each other. We inspire each other. We motivate each other. Bukan curi each other. Ini penting. So orang tanya macam mana buat ambil? This is the thing. You nak bina foundation. Kalau you ambil bahan curi masuk dalam rumah you, rumah you akan untung. Dan ingat, bila kita ambil benda yang tak betul, buat balik ke rumah, rezeki tu bila anak bini kita makan, dia akan jadi darah daging. Dan darah daging ini amat disukai oleh api neraka. Saya cakap sesan semua di situ saya tu. Don't take people. One. Okay. Buat MB ikut etika yang betul, motivate each other. Kita tak rugi satu sen pun. Okay. Yang nak bagi kebaikan, balas kebaikan kita bukan manusia tapi Allah. Dan percayalah. Nah, saya dalam bisnes MB ni 40 tahun, tak pernah saya tak terima bonus, tak pernah saya tak terima duit. MB will pay me every before of and every 15. Dalam COVID, kita dapat 10 ribu yang dapat. So, this is the place you are looking for your future. Okay? Dan bagi orang tak apa, penumpuan betul-betul, belajar betul-betul, buat dengan betul. Eh? Do it right the first time. Ini saja yang saya nak kongsi dengan anda hari ini. Huh? Dan insyaAllah, bila kita buat dengan betul, niat yang betul, kita akan berjaya satu hari nanti. So, see you at the top. Thank you very much.